Episod Tamu Awani kali ini menampilkan seorang pemuda yang amat sinonim dengan sukan permotoran bertaraf dunia. Anak muda kelahiran Kuala Lumpur ini bagaikan sudah sebati dengan sukan permotoran berkuasa tinggi dan menjadikan Michael Schumacher serta Ayrton Senna sebagai idola. Beliau sentiasa mendahagakan kejayaan dan mendominasi podium di setiap perlumbaan. Dia antara pemandu pelumba terutama di Malaysia. Saya bercakap mengenai Fairuz Fauzy. Saya Syed Ferdino Omar dan anda sedang menonton Tamu Awani. Okey Fairuz, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Okey Fairuz, kita teruslah dengan sembang-sembang kita. Okey Fairuz, membesar dikelilingi dengan kereta-kereta eksotik, sports car, fancy cars ya, apa ni daripada perniagaan keluarga Fairuz. Adakah, kalau saya nak tanya, adakah ini pemangkin ataupun pencetus kerjaya Fairuz sebagai seorang race driver? Adakah Fairuz setuju atau tak? Of course lah. Saya start minat supercar dan juga daripada situlah saya macam brandnya Ferrari. Kenapa Ferrari? Kerana ada dia Formula 1 team. Okay. Dan juga motorsport. Kebanyakan yang manufacturer yang memina kereta semua ni, semua masing-masing ada sport masing-masing, iaitu motor racing. So daripada situlah saya berminat untuk mencukil bakat saya untuk sampai ke arah tuju motorsport. Maknanya memang dari awal lagi Fairuz boleh associatekan okay, Ferrari dengan motorsport, different brand dengan motorsport. Maknanya awareness untuk motorsport memang dari kecil dah ada lah. Adakah macam mana Fairuz boleh masuk ke dunia karting sebab Fairuz bermula sebagai go-kart racer kan? Macam mana tu? Asalnya daripada ayah saya, sebab ayah saya used to be a go-kart racer. Tapi masa dulu tahun 70-an dia tak dapat pergi lebih jauh kerana semuanya hasil pendapatan sendiri. Okay. Dan masa tu tak banyak opportunity bagi lokal. So most of it is international event tetapi international drivers. Okay. Dari situlah dia memberi saya peluang. Masa tu kita ke Jepun. Ada rental card. Dari situ rental. Rental card. Dia tengok saya bawa, dia tengok saya, saya boleh bawa. Dan saya minat. Lepas tu dia promise saya, okay, you do well in your study and I'll buy you a go-kart. Masa ni masuk umur berapa ni? Masa tu umur 7 tahun. 7 tahun lah. Okay. So then KL 8 tahun go-kart pun dah sampai order daripada England. Masa tu chassis tu right card. Sekarang company tu dah tutup. Okay. So masa tu saya yang tak termuda lah dalam go-kart pada tahun 1991. Okay. Jadi tak banyak, tak ada kategori saya. Jadi saya terpaksa praktis, tak ada perlumbaan. The first perlumbaan yang saya masuk pada tahun 93 ialah senior. Okay. Jadi terus jump ke senior lah. Jump ke senior. Tapi kalau kat Europe tu memang dah tak boleh lah, illegal. Tapi because of berat saya ringan. Jadi dia kena tambah balance lah kat go-kart. Oh, kena tambah balance. Tapi so far okey lah. Tapi yang tu tak kira menipu ya? Itu tak kira menipu because the weight of the kart sama rata. Okay, okay. Jadi sekarang kalau kita tengok sekarang dah ada banyak kategori. Cadet kart, Rotec Max, KF2, KF1. So Malaysia sekarang pun karting pun dah besar. So kalau saya rasa kalau saman tu ada kategori lah untuk saya. Okay. Jadi mungkin Fairuz boleh ceritakan apa sebenarnya yang apa mengenai motorsport yang Fairuz cukup tertarik sangat ni? Adakah setengah orang sebab saya pernah tanya soalan kepada orang lain dia kata it's the smell of the petrol. Apa of course dia? Itu dia punya passion, enthusiast lah. Tapi yang penting saya rasa motorsport ni it's all about your commitment, your disciplines. It depends if you choose to do motorsport as your hobby. You buat as hobby, but if you choose as your career, then you need to be professional. But to do that, it require a lot of support. Especially, you need to sacrifice a lot. And my mom, ayah saya dan mak saya pun banyak sacrifice. Adik-adik saya sacrifice because diorang pun tak dapat banyak benda yang
Because banyak duit semua selalu dekat saya untuk sampai ke tahap yang sekarang. Okay. Jadi banyak sacrifice dan kawan-kawan semua tolonglah bantu saya. Banyak mendapat sokongan. Tapi sekarang ni Fairuz dah memilih motorsport ni sebagai career. Tapi okey, soalan ni sekarang ni, boleh tak kita nak switch off yang naluri driver, naluri seorang racer tu? Jadi bila Fairuz di luar Lita, boleh tak Fairuz switch off dia? Boleh switch off lah, tapi sometimes it's good to switch off because bila you racing ni kadang-kadang you banyak stress. Mm-hmm. Sometimes kalau you tak perform, it's better to take a break, mm-hmm. just do other stuff, mm-hmm. and then you start again fresh. There's a bit of there is a formula lah. That's my formula lah. Oh, okay. Itu formula. Some people lah. Different apa ni? Oh, cakap. Approach. Okay. Okay, tadi Fairuz dah sebut mengenai keluarga, dah banyak membantu. Mungkin Fairuz boleh bagi sedikit insight mengenai Fairuz Fauzy di luar Lita sebagai seorang family man. Sebab saya faham, okay, Fairuz dah punya isteri dan punya anak yang tinggal di UK bersama dengan Fairuz. And then you basically inherited family business in that sense, membantu keluarga syarikat Mofas. Cuba Fairuz berikan satu perspektif kepada penonton. Fairuz sebagai seorang ahli keluarga, macam mana? Mungkin sebab jarang kita dengar. First of all, saya decide nak kahwin kerana saya nak concentrate dalam career saya. Because saya rasa umur saya, bila umur lingkungan 20-an ni, banyak distraction. Distraction perempuan. Saya tak nak benda tu berlaku kepada saya. Sebab saya banyak tengok kawan-kawan saya yang mana naik, jatuh sebab pasal perempuan. Okay. Jadi saya decide nak kahwin, ada anak, then saya boleh fokus apa yang saya nak buat. Dan bagi saya, racing ni adalah satu career yang saya buat. Tetapi saya pun berniaga juga di London, berniaga kereta. Dan saya always standby plan A, plan B. Because in the future, you never know what's going to happen. Kalau kita tengok sekarang ni, macam ekonomi kita, global ekonomi, jadi orang semua takut nak spend duit dalam motorsport. So hopefully it won't affect a lot lah. I hope kita dapat recover balik lah. Jadi dari situ, kita kena berjaga-jaga lah untuk spend duit tu wisely. Tapi macam mana pula dengan time management, ya? Sebab keluarga, business dan racer. Tiga dunia yang cukup macam yang cukup bagusnya, saya base di Silverstone. Jadi rumah saya, office saya juga di Silverstone. Semuanya di situlah. Jadi saya punya showroom, saya punya yacht, kereta pun dekat dalam rumah, kawasan rumah saya, compound. Oh, okay. Jadi saya tak terpisah dengan family. Yang cuma berpisah je bila saya berlumba di overseas. Mm-hmm. Jadi itu tak ada masalah, yang penting kena manage lah time to spend. Dan macam mana pula time management Fairuz di Malaysia? Adakah Fairuz selalu balik ke Malaysia? Dan selain, sebab kita tahu A1 Team Malaysia berbekalan di KL. Jadi selain daripada datang balik ke sini untuk tugas-tugas A1GP, adakah Fairuz datang balik ke Malaysia untuk benda-benda lain? It depends lah. Kalau kadang-kadang, kalau sekarang ni kan dah modern. Mm-hmm. Kita buat live video conference, gunakan Skype, live interview, video conference. Kalau press nak hantar question melalui email, dan juga yang selalu kalau saya balik pun appearance untuk sponsors lah. Tapi it depends, kalau dia orang require saya balik, jadi saya baliklah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok pun nak travel, mana tak terlalu detach sangatlah. Memang selalu sekali-sekala datang balik ke Malaysia juga. Tamu Awani berehat seketika, kami akan kembali dengan lebih banyak info mengenai Fairuz Fauzy. Jangan ke mana-mana. Setiap motor racing mesti ada kolam atau mana. Because dia ni adalah satu pemandu yang betul-betul legend lah, history.